Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan ke halaman 265 alinea sebelum terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulamu, kita terjemahkan saja, wahai anakku, ya gulam, wahai anakku. Ta'arrad lima'rifatillah azza wa jalla. Cobalah engkau belajar, berupaya, berusaha, ya, bagaimana caranya engkau mencapai tingkat ma'rifatullah. Artinya apa? Mengenal Tuhan. Cobalah belajar bagaimana caranya supaya kamu bisa kenal Tuhan. Fa innaha aslu kulli khairin. Karena mengenal Tuhan itu atau ma'rifatullah itu adalah pokok dari segala kebaikan. Sumber dari segala kebajikan. Idza aktsarta ta'atahu, apabila engkau memperbanyak ketaatan kepadanya, artinya ketika engkau selalu mentaati Tuhanmu, ya amataka ma'rifatahu, Tuhanmu akan memberi kepadamu kemakrifatan. Kalau kamu nurut, kamu akan diperkenalkan, ya, dengan Tuhan. Ya, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk itu Kanjeng Nabi bersabda, "Idza ata'al 'abdu rabbahu," ketika seorang hamba mentaati Tuhannya, "azza wa jalla, a'tahu ma'rifatahu," maka Tuhannya akan memberikan kemakrifatan. Apabila seorang hamba itu mentaati Tuhannya, maka Tuhan akan memberinya kemakrifatan. Diperkenalkan maksudnya. Fa idza taraka ta'atahu, ketika hamba itu meninggalkan ketaatannya, artinya ketika tidak taat lagi, ya, lam yaslubha, tidak dicabut oleh Allah, kemakrifatannya tidak dihapus. Ketika hamba itu taat, dikasih makrifat. Ketika tidak taat, tidak dicabut makrifatnya, tidak dicabut. Ya, bal yubqiha fi qalbihi, tapi tetap dibiarkan ada di dalam hatinya. Liyahtajja biha alaihi yaumal qiyamah. Nanti sengaja dibiarkan ada di dalam hatinya, nanti bakal menjadi argumentasi, dijadikan alasan di hari kiamat engkau akan dihukum oleh Tuhanmu. Jadi sengaja tidak dihapus sebagai argumentasi nanti. Ya, lihtijaj alaihi, sebagai bukti yang akan memberatkan hukumanmu di hari kiamat nanti. Yaqulu lahu, Allah akan berkata kepada hambanya, mayyaztuka bima'rifati, engkau telah kuberikan keistimewaan, yaitu dengan mengenalku. Wa tafaddaltu 'alaika biha, dan aku berikan anugerah kamu dengan kemakrifatan. Lima lam ta'mal bima 'alimta, kenapa tidak kau kerjakan apa yang sudah kau ketahui? Kenapa
engkau tidak mengamalkan ilmumu? Kenapa engkau tidak mengerjakan sesuatu yang sudah kamu ketahui? Itu nanti ya. Jadi artinya bahwa aslu kulli khairin, ma'rifatullah adalah merupakan pokok segala macam kebajikan. Sumber segala macam kebaikan adalah kemakrifatan kepada Tuhan. Maksudnya ma'rifat adalah mengenal Tuhan. Seperti apapun santri yang mondok di Carampingan, sepinter apapun dia mondok di sini, nggak ada artinya kalau belum kenal pengasuhnya. Ya, nggak ada artinya. Ya. Jadi artinya bahwa dengan kenal Allah itu sebagai sumber segala kebajikan. Sekarang nggak usah Tuhan dulu deh. Kalau kamu kenal baik dengan bupati, enak nggak? Dengan gubernur, kamu kenal presiden, kenal Raja Salman, disayang oleh Raja Salman, sudah pasti. Ya, sedangkan presiden saja, raja saja, Anda sudah hebat kok. Apalagi Anda disayang oleh yang punya alam semesta ini. Ya. Jadi artinya dengan mengenal Tuhan, Anda merasa hidup di dunia ini nyaman. Anda merasa nyaman enggak tinggal di suatu rumah, tapi kamu tidak tahu rumah siapa? Pemiliknya, yang punya ini siapa, enggak tahu. Nyaman enggak? Bisa tidur lelap enggak? Tidur di satu rumah, tapi kamu tidak tahu yang punya siapa. Nah, begitu juga di alam dunia ini. Kamu tinggal di dunia, kamu tidak kenal dengan yang mencipta dunia ini. Bisa nyaman enggak? Enggak, percaya deh. Ya. Nah, cuman kamu tidak mengerti bahwa ketidaknyamanan itu kamu rasakan dengan susah tidur, gelisah, kacau balau, kegaduhan, kekecewaan. Itu semuanya kan karena tidak kenal. Iya. Jadi minimal setelah kenal Tuhan, Anda akan merasa nyaman. Damai hatinya. Oh ya, sudah kenal dengan yang punya alam semesta ini. Anda naik motor, nggak tahu motornya siapa, enak nggak? Anda dikasih hidangan, kasih makanan, dihormati oleh seorang, ya, dengan kamar tidurnya pakai AC, kamar mandinya kayak air panas, makanannya mewah, tapi Anda tidak ditemui oleh tuan rumahnya, nyaman nggak? Sekarang Anda pengen kenal Allah enggak? Benar nih. Itu. Ya, ini masalahnya memang kita sendiri juga enggak tahu ya kenapa sih tidak pengen kenal Allah. Kenapa sih tidak ada kerinduan kepada Allah? Kenapa sih kok selama ini kita menikmati segala karunia-Nya kok enggak pernah muncul rasa cinta kepada Allah? Satu pertanyaan besar. Satu pertanyaan besar. Ada sesuatu dalam dirimu, kenapa? Saya jawab aja secara singkat saja. Sebabnya engkau tidak muncul rindumu kepada Tuhanmu karena selama ini engkau tidak merasakan kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Apa yang kau dapatkan berupa rezeki, kesehatan, kecerdasan, kenyamanan,
punya rumah, punya anak, punya istri, punya sawah, punya mobil, punya semuanya. Semuanya engkau klaim bahwa ini kudapatkan dari jerih payahku. Ini adalah hasil banting tulang peres. Sejak itulah Anda tidak pernah merindukan Tuhanmu. Betul enggak? Iya. Sekeras-kerasnya hati seorang perempuan menolak cintaku. Tiap hari ku beri uang sejuta, kasih mobil, kasih rumah. Lama-lama jatuh cinta gak sama saya? Mungkin awalnya ngece, mong berisak, orang demen. Iya. Tapi setelah tiap hari saya kasih uang sejuta, berarti sebulan berapa? 30 juta ya. Kasih sawah, kasih rumah. Lama-lama cinta gak? Jadi ini salah satunya pintu masuk menuju cinta. Anda harus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Kalau enggak, ya mana merindukan. Oke. Tidak kenal tidak masalah. Ketika masih dalam proses. Ketika saya ngirim uang sama seorang perempuan yang saya cintai. Setiap bulan 15 juta transfer dari orang yang mencintaimu. Saya tidak sebutkan namanya. Tapi tiap bulan 15 juta. Minta gelang saya kasih, minta karun saya kasih. Tapi belum pernah ketemu. Sampai bertahun-tahun. Jujur aja nih. Di hati perempuan kepengen ketemu gak yang tukang ngirimin duit nih? Nah sekarang ini kan Allah ngasih kamu rezeki yang tak terhingga. Sampai saat ini belum pernah ketemu kan? Ada gak rasa kepengen ketemu? Enggak kan? Jujur aja, enggak kok. Ya kan aneh. Ada apa sesuatu itu? Yaitu pengingkaran itu berawal dari tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Makanya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kufur nikmat itu bukan kader, bukan hanya inna adzabi lasyadid. Tak pentungi mangsa wurunga. Oke, sakal ngerekin ke. Iya, begitu inna adzabil syadid menganggap ringan kufur nikmat itu. Pernah dengar enggak? Orang cerita, itu kan kufur nikmat. Iya kan? Menganggap ringan kan itu kufur. Iya. Inna adzabil syadid wa la in kafartum inna adzabil syadid. Adzabun syadidun qadar kan. Ya kan gak masuk akal gitu. Ya, jadi artinya bahwa seseorang mencuri, nipu, bohong, segala macam, selesai kok. Asal datang minta maaf, selesai. Ya, kamu sering mencuri uang ibu tiap hari, sering berangkat sekolah bolos, ketangguhan dijewer, selesai. Tapi begitu engkau tidak mengakui kebaikan ibumu, enggak dijewer kok. Ibu juga enggak marah. Paling hanya mengatakan, sejak hari ini jangan kau panggil aku lagi sebagai ibumu. Selesai. Yes. Orang dua enak sirak kita mau. Paham. Itulah makanya, wa bolain syakartum inna adabi lasyadid.